Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Pembangkang jangka tidak dapat peruntukan di bawah pentadbiran Anwar Fadli. Kota Baru PAS menyifatkan Kerajaan Perpaduan sengaja melengahkan isu peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang walaupun selepas lebih setahun mentadbir. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari berkata pelbagai alasan diberi walaupun perbincangan sudah dibuat dengan kali terakhir dikatakan pada sidang Parlimen baru-baru ini. Jika berdasarkan sebelum ini, setiap Ahli Parlimen akan menerima peruntukan RM3.8 juta setahun, iaitu meliputi RM2 juta dalam bentuk projek mesra rakyat termasuk menurap jalan dan pembinaan dewan. Manakala RM1.5 juta adalah pemberian terus kepada badan bukan kerajaan NGO yang diuruskan Ahli Parlimen dan RM300,000 untuk pengurusan pusat khidmat. Sehingga kini lebih setahun, satu sen pun kami pembangkang tidak dapat dan kita jangkakan memang tidak akan dapat sepanjang pemerintahan Dato' Sri Anwar Ibrahim, katanya ketika ditemui di pejabatnya hari ini. Mengulas lanjut, Ahmad Fadli yang juga Ahli Parlimen Pasir Mas kesal dengan tindakan Kerajaan Perpaduan dengan menindakkan hak rakyat. Walaupun kita tidak menerima peruntukan, Ahli Parlimen PAS tidak sesekali lemah semangat, sebaliknya akan terus bekerja kuat. Mereka kerajaan tahu jika kita ada peruntukan, kita akan bekerja kuat dan mereka tidak mahu rakyat melihat kita bekerja kuat. Namun kita simpati kepada rakyat kerana mereka sepatutnya mendapat yang lebih lagi berbanding sekarang, katanya. Ditanya sama ada pembangkang akan membuat rayuan, Ahmad Fadli berkata cukuplah dengan proses perbincangan dan pihaknya tidak akan merayu mendapatkan peruntukan memandangkan mereka pun ada akal fikiran untuk berfikir.